tidak boleh pulang. Paham? Paham, Bu. Bagus. Sekarang kalian boleh kerjakan. Dan Ibu tunggu di ruangan guru. Tapi awas, kalian jangan macam-macam. Mengerti? Perjuangan Teku Umar akhirnya kini diteruskan oleh Cut Nyadir. Sekarang kita akan membahas tentang Cut Nyadir. Ceki, tolong kamu bacakan paragraf yang kedua. Ceki, tolong bacakan sayang. Tambah cantik aja, Bu. Aduh, iya bener, Bu. Makin hari, makin cakep aja, Ibu. Kayak Cutnya. Bisa sampai tua nunggu selesai kalimat Bu Inem. Ibu setrap. Disetrap? Hah? Disetrap? Aduh, Ibu gimana sih? Masa kita ikut-ikutan disetrap? Ya, yang punya ide itu si Jeking. Enak aja kita pakai ikut-ikutan segala. Hei, King, engkong lu salto kali. Enak aja menyalin orang. Enak aja lo ngomong. Ide sih emang dari gue. Tapi kan lo semua pada setuju. Oh, gimana sih lo? Siapa? Lo ajak kalian juga. Lo aja ya. Sudah. Kalian jangan ribut. Sekarang kalian semua ikut Ibu. Ibu akan kasih tahu apa hukuman buat kalian. Gara-gara si Jongkring nih. Kalian sekarang Ibu hukum untuk membersihkan setiap sudut ruangan sekolahan. Dan kalau belum bersih, kalian tidak boleh pulang. Paham? Dan
kelihatannya aja Bu Inem kelemar-kelemar kayak Putri Solo. Tahu-taunya lebih nyeremin darinya gue. Ceking, kalau ngomong kayak gitu tambah ganteng deh. Oh iya, kalau kita pada ribut terus, gimana mau selesai hukumannya? Ya udah yuk, kita kerjain bareng-bareng. Gue mau pulang. Gue udah lapar banget. Kita bagi tugas. Bantuin dong, lo sama Ceking. Bagian ngebersihin koridor dan halaman. Gue, Bombom, sama Rimbi. Bagian ngebersihin ruang guru dan kelas. Capek deh. Ayo, kita berangkat ke sana. Wah, berantakan banget nih. Yaudah deh, gue keluarin kecepatan super ceking. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Gue cari bak sampah dulu lah. Trikiti-kiti. Nyapu segini banyaknya, Mas Gondrong bisa gempor nih. Bagaimana caranya ya? Aduh, akhirnya Mas Gondrong punya ide mantap. Ya, ini mah gak usah lagi, kagak perlu ah. Ya. Berhasil, semuanya jadi kinclong. Kok berantakan lagi sih? Drong, kalau kerja yang bener dong. Nyusahin orang aja lo. Yaudah, sorry dong, sorry, I'm sorry. Sorry. Muka lo kayak ikan pari. Yaudah deh, I'm sorry. Badan lo kurang gizi. Ya sudah, kalau begitu kalian